Ibaki Pancamira. Terdati pun Anda tidak memenuhi poin-poin Anda tampil luar biasa. Dan terima kasih untuk tim bola voli dari Kartika. Anja Imam Haris. Hingga ketemu Anja Imam. Dengan lawan empat Tripol Rujungkal Hoi dan Sepah. Sudah Kyo. Perlahan-lahan kedua tim menuju set posisi masing-masing untuk membakar semangat tanding kedua tim. Beri tepuk tangan yang meriah para penonton. Iya, tentu dengan demikian sangat-sangat euforia kita terniang di benak kita ketika diincar Among Rogo Yogyakarta ketika Proliga bergulir. Saksikan sama-sama bagi kedua tim, baik Kartika Parma maupun Pancar Merah masih mengcrosscheck set posisi bagi kedua tim. Baik di sana masih sejenak berkaca pinggir center Imam menuju di tempat servis bagi Ikagi Pancar Merah. Center Imam, inilah Ikagi Pancar Merah, center yang difavoritkan, sempat sejenak berkaca pinggir untuk melakukan servis yang perdana di set yang berharga bagi kedua tim. Center Imam lepaskan servis Imam Keo Pahli. Di awal pertandingan set yang berharga bagi kedua tim, baru saja nomor punggung 3 yaitu Peri meletakkan bola gerakan tempo tadi, akhirnya menambah 1. Masih 2 poin tercipta bagi seorang Peri setelah mematahkan sempaik nomor punggung 8. Dan dia jalan Nukbiar Haris. Ada Imam Haris tidak mau lengah ataupun gagal dia dapat blocking lawan. Sengaja melesatkan pukulan dengan sekuat tenaga. Kali ini 1-2 lepas kejadian cepat. Modal poin seperti ini harus lepas bagi Faisal Arifin. Akhirnya nomor punggung 3 menuju tempat servis yaitu Ferry Resik. Jahat, tidak kesulitan bagi Nova Arianto. Akhirnya puni-puni poin dari Kartika Parma bertambah 4-1. Lepaskan lepasnya tertawa Anja Imam. Dengan sekuat tenaga pukulan sepaik dilakukan nomor punggung 4 Papa. Akhirnya menuju tempat servis nomor punggung 6 Alif Raja Burapan. Inilah Alif Raja Burapan, pemain yang tampil elegan. Resip Arya jahat. Oh, berhasil kembalikan Aji. 1-2 dan gerakan tempo masuk. Betul-betul mencuri kesempatan di dalam zona cipet yang mengatik bola balik dari Kartika Parma. Bola diletakkan di kerumunan lawan bagi Lubiar Haris. Akhirnya 3-4 Tripol Rujungkal sudah mitra olahraga bagi Alif Raja Burapan. Terkena pukulan sepaik bagi Iwan Arso. Dia sering disebut bagi Arso Setiawan. Kita sama-sama saksikan lepaskan servis tadi bagi Nova. Hanya pasang kuka-kuka saja bagi Geopani. Bagi Nova Arianto dibiarkan saja bola lepas sebaiknya bagi Aris. Lepas ke sebaik Aris. 1 dan sebaiknya kejadian lagi Iwan Arso. Oi dan sepah. Sejauh pertandingan ini
juga termasuk angkatan bola dari Kartika Farma bagi Arso Setiawan. Lepaskan servis Iwan Arso, Bastian Tantolo, Iwan orang saja bola dengan cepat berbahaya. Bastian laki-laki tidak membuang-buang kesempatan nomor punggung 4. Lari-lari kecil meluapkan ekspresi kegembiraan bagi Papa. Akhirnya menambah perbedaan angka 5-6. 6 sama. Tetap saja sulit untuk kita memprediksi para pecinta olahraga bola voli. Lepaskan servis nomor punggung 4. Papa agak keo. Papa Iman jangan berbahaya, masih laki-laki. Gagal mitra olahraga. Sebetulnya bola keluar namun pengamatan bola kurang sempurna bagi Papa. Dua sebaik bagi Faisal Arifin terhalang di depan blocking lawan. Akhirnya 7-6. Servis dilakukan Moko. Ada IKG. Masih datang Kartika Farma. Imam, siapa yang dituju? Baru saja merayakan kegembiraan. Akhirnya 8-6. Laga yang betul-betul menghibur pecinta pecandu olahraga bola voli dimanapun Anda berada, baik yang menyaksikan secara langsung di Indoor Indarto Kromo Wiguno, baik dari layar handphone Anda. Kita saksikan sama-sama. Kita saksikan sama-sama mitra olahraga. Dengan tenangnya servis dilakukan Kartika Farma. Sempat sejenak tarik napas yaitu Moko. Main yang kecil namun membahayakan lawan. Inilah Moko. Masih pental-pentalkan bola sejenak. Lepaskan servis Moko. Berbahaya. Jatuh. Aman. Keluar. Akhirnya puni-puni poin Kartika Farma. 9-6. Memencet tombol meminta jatah tim out. Dari IKG Pajar Merah. Bila gasan yang berharga bagi kedua tim. Tentu kita saksikan bagi nomor punggung 6 Moko. Lepaskan dari bagi Moko. Siapa yang dituju? Angkat Imam. Kan masuk. Kecerdikan bagi setter Imam. Sering disebut simpangan kalem. Adi. Bagi Adi Putra Firman. Sasar Pinti lakukan. Reaction dari belakang. Adia. Satu. Oh. Berhasil. Irfan, apa yang terjadi para mitra olahraga? Tetap saja 10-7. 10-7 servis kali Andri mencoba gerakan tipu. Tersungkur sudah bagi Dani Andri. Dibangunkan Iwan Arso. Gerakan tipu tadi begitu cerdiknya. 8-10. Imam Sastro. Bagaimana cepat. Dan kerjasama yang terjalin rapi. Prosesi finishing bola dilakukan seorang Peri. Menambah puni-puni poin Kartika Farma. 11-8. Umpan dari belakang. Imam tipol. Datang di bank. Betul-betul sempurnanya center sirkus Geopani.
Kita saksikan mitra olahraga 12 melawan 8. Mana suaranya Kartika Parma? Mana? IKG Pancar Merah, suaramu mana? Betul-betul sangat-sangat euforia. Selfie dilakukan Keo sejenak berkaca pinggang. Inilah Keo, panik, lepaskan baiknya Keo. Sebelumnya dari belakang dengan cepat. Sangat menyayangkan mitra olahraga. Dengan demikian perbedaan angka Kartika Parma, Keo Pane, suple bola, resik dari belakang. Sekuat tenaga nomor punggung 11, Faisal Arifin. Inilah Faisal Arifin. Akankah menjaga asa dari IKG Pancar Merah? Arya Keo. Oh, ambyar dalam zona defense, ambyar betul-betul menggelegar. Kita disaksikan terjadi match point, butuh satu angka. Serve dilakukan dari Ferry, sobre belakang aman dan masuk. Tersyukur sudah bagi Arya. Ikuti poin mencetak perbedaan angka mitra olahraga. Masih servis yang dilakukan tim bola wanita dari IKG Pancar Merah. Satu sepoin. Masih akselerasi bola. Datang Arya. Putar satu angka. Di bawah. Iwan Arson. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih untuk IKG Pancar Merah. Kendati pun Anda tidak memetik poin, untuk Anda tampil luar biasa. Dan terima kasih untuk tim bola voli dari Kartika. Anda